Assalamualaikum guys. Selamat datang lagi di channel Bang Dev Hunter. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dalam pelindungan Allah SWT. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita berburu lagi guys, mareng Uklik Sultan. Kita pakai kacang BST Slug 13 grain MK2. Main di 8 kali pompa zoom 10 di semua jarak. Kita pakai scope lama saya guys, udah lama nggak main turret, main dot. Sekarang lagi musim angin guys, udah beberapa kali pertemuan saya zong terus bareng pumping keramat, mana targetnya nggak kelihatan, giliran kelihatan. Saya gagal koreksi anginnya guys. Jadi hari ini kita nggak berharap banyak. Poin syukur, nggak poin ya nggak apa-apa. Oke. Kita pakai BST Slug 14 grain. Guys, salah ngomong. Di pohon ini. Pohon ini tadi, guys. Tuh. 40 meter. Mantap poin pertama kita pagi ini. Telak banget guys, daunnya banyak guys. Coba saja lah ya. Wih mantap poin. Ini pohonnya tadi guys. Ya kita cari. Langsung ketemu dong. Mantap. Just. Baru ah. Iyo. Giliran nyanggung dipergok sama petani terus guys. Kemarin-kemarin juga gitu guys, pas targetnya udah muncul ada orang datang ya, gagal lagi lah kita. Tanggungan kita rugi guys. Meter 4 dot. Sepertinya angin ke kiri. Rencananya ini baru rencana guys,
Unit ini mau saya lepas 4 juta. Tapi saya masih galau, guys. Bagi teman-teman kemahalan, bagi saya masih rugi. Karena ini prototype, guys. Uplik pertama yang di setting, di reset untuk pakai mimis lag untuk long range. Banyak part-part yang terbuang, waktu, pikiran, mimis, tenaga. Untuk larasnya aja ini udah yang ketiga nih, guys. Pertama H2S lewat. Terus Yumaja alur 12 juga lewat. Sekarang saya pakai Yumaja Polygon Sempiternal alur 6. Kalau kita cuma mau nembak di jarak 20 meteran, tinggal teman-teman beli aja larasnya, cari mimis yang bisa kasih grouping terbaik. Tapi giliran nembak di 40, 60, bahkan 100 up, boro-boro hit, nyampe aja kagak mimisnya. Jadi untuk teman-teman yang agak edan-edan dikit, monggo dipinang. Tapi saya gak janji beberapa hari ke depan berubah pikiran. Kalau untuk ongkir, jangan khawatir, saya gratiskan seluruh Indonesia. Udah sanggungan yang kedua, masih rugi, guys. Kita bawa ngebolang nih, susah nih, guys. Anginnya kencang, gak bakalan kelihatan targetnya. Tadi banyak sih, cuman saya gak sempat shoot. Pas saya lewat, kabur. Gak kelihatan. Tuh di bawah ada ruak-ruak. Cuman nyaut-nyaut aja. Di kiri dan di kanan. Gak ada berani naik. Untuk pencapaiannya, kita sudah sama-sama melihat, guys. Dari awal saya posting. Saya bawa konten dari tes akurasi, riset-riset mimisnya, mainin pompanya. Dulu saya pakai 12,2 gen BST Destroyer. Sekarang pakai MK2 13 gen. Grouping sama impactnya lebih ngeri, guys. Kalau FPS masih sama, guys. Untuk FPS-nya ini cuma 650, guys. Untuk tekukuran di jarak 128 meter. Kalau hit masih tumbang, guys. Mungkin tekukurnya lagi apes kali. Kita lagi oke. Kita kasih hadiah dulu, guys. Mamam. Satu lagi ya. Oke. Langsung berhenti mereka bunyi, guys. Empat puluh meter. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, terputar-putar, guys. Wih, jatuh. Kita poin satu, guys. Cah telur headshot yang putar-putar turunnya, guys. Tuh di pohon bambu situ, guys. Tuh. Ya. Jadi jatuhnya dekat sini nih. Itu dahannya. Oh, tuh dia di sana, guys.
Ah, dapat. Mantap. Headshot masih kuat dia, guys. Tutup daun, guys. 50 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Di dalam sini kalau nggak salah tadi, guys. Tuh, ada tuh, mantap. Joss. Oke lah, guys. Sampai di sini dulu petualang kita hari ini. Kita lanjutkan besok-besok. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Share kalau bisa. Oke. Assalamualaikum. Salam satu laras.